Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dari Taman Rasam. Kali ini saya lagi di Taman Rasam siang hari bersama Mas Yuda dan teman saya satu lagi, Mas Novrian Aziz. Kali ini saya di sini itu akan di momen perjalanan kereta api lintas Pantura yang perjalanannya pada hari ini itu dialihkan melewati jalur tengah via Purwokerto, Jogja sampai dengan Solo. Jadi untuk kereta api lintas Pantura yang memutar via jalur tengah itu dikarenakan di daerah Semarang dan juga Alas Tua itu sedang terjadi musibah, yaitu musibah banjir. Jadi untuk beberapa kereta api lintas Pantura itu dialihkan menuju ke jalur tengah. Ya nggak Mas? Ya benar. Benar lah. Semua. Lagi muter semua ya. Muter mau nggak mau ya. Mau sampai kapan kita di sini nih? Ya nanti lihat situasi lah. Semoga nggak hujan ya. Semoga nggak hujan. Nah, itu buat yakin ya. Nah, nanti untuk kereta apinya itu ada kereta api Argo Bromo Anggrek KA3 dan KA4. Kereta api 136 yaitu Dharma Wangsa. Ini sebentar lagi akan tiba kereta api Argo Bromo Anggrek KA4. Dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi kita tunggu aja kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Dharma Wangsa. Nanti rencananya saya akan merekam kereta api ini di dua lokasi, yaitu yang pertama di spot Taman Rasam ini dan yang kedua nanti di spot Kelurahan Pasir Muncang. Jadi ikutin terus video hunting kali ini sampai selesai dan jangan di skip. Kereta api Argo Bromo Anggrek memasuki stasiun Purwokerto. Oke teman-teman, kali ini saya telah berpindah di lokasi kedua, yaitu di bekas JPL 360. Tadi awalnya saya akan ke spot hunting Kelurahan Pasir Muncang, cuma takut nggak kekejar, jadi saya putuskan untuk di sini saja merekam keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun besar Purwokerto. Itu keretanya telah tersedia di jalur 3.
Oke teman-teman, tadi setelah kereta api Argo Bromo Anggrek, ini sesaat lagi akan masuk kereta api Dharma Wangsa. Saat ini kereta api Dharma Wangsa telah berangkat dari stasiun Karanggandul. Kurang lebih sekitar 9 menit lagi akan tiba di stasiun besar Purwokerto. Oke teman-teman, kali ini saya telah kembali lagi di bekas JPL 360 setelah tadi merekam kedatangan kereta api Dharma Wangsa di stasiun Purwokerto. Itu sesaat lagi kereta api Dharma Wangsa akan diberangkatkan kembali dari stasiun besar Purwokerto.